Hey guys, balik lagi sama gue Pat. Di sini gue bakal jadi di kolom IG sama di YouTube banyak yang nanya, ah distor seretan. Nah, terus di ini aja gue yang bisa seretan nih, yang pakai beatbox gue yang viral. Nah, jadi kita langsung aja guys. Kenapa saya pakai helm? Soalnya kenapa? Iya, jadi kita harus siap-siap kalau ada polisi gas. Tapi lagi pengen bikin tutorial gitu. Jadi sekarang kita bakal bikin tutorial wheelie seretan. Seretan teh wheelie kodok yang kakinya di bawah. Ini kayak gini nih contohnya. Nah, jadi kayak gitu guys, wheelie seretan. Wheelie kodok. Nah, sekarang kita lanjutnya kita suruh jelasin ya ini. Jadi gini guys, gimana caranya? Caranya gini, yang pertama mah motor standar bisa, tapi yang penting bisa ngangkatnya ya. Kalau kurang, kalau masih berat mah paling ganti kirian ya. Kirian teh apa? CVT, kurang tarik. Jadi CVT-nya di upgrade nih bagian kiri. Upgrade guys kayak roller, apa lagi? Per CVT, pokoknya semua aja. Nggak semua sih, pengen roller doang juga bisa gitu ya, buat awalan. Nah, motor ini kan udah di upgrade CVT-nya. Sekarang kita cari, kita lihat tata cara wheelie seretan guys. Kayak gimana sih? Harus di belakang guys. Kalau pengen lebih gampang, duduknya di belakang biar naik motornya. Jadi depannya nggak ada apa-apa gitu. Terus sama motor itu di rem depan. Angkat. Rem depan kenapa? Jadi bisa di rem depan atau enggak guys? Soalnya kalau di rem depan biar mempermudah kita buat ngangkat motornya. Jadi ada hentakan gitu ya. Terus didedetin gimana? Langsung diangkat sampai digas. Sebenarnya mah kayak gitu doang tutorial wheelie seretan aja. Jadi kalau yang pengen belajar masih belum paham, bisa langsung ke Google aja. Bisa follow IG-nya @flyfast. Kalau pengen belajar, terus kalau misalnya masih enggak ngerti juga, datang aja ke GPLA, kabarin di IG yang tadi. Mantap. Kita lihat tutorialnya sekalian meragain. Jadi caranya kayak gini guys. Terus di belakang dikejot gas. Nah, kalau udah ngangkat, kalau udah ngangkat distabilinnya pakai rem sama pakai gas. Kalau mau turun di gas, kalau pas sudah ngebalik ke belakang di rem. Nah, kalau wheelie seretan lebih gampang guys, soalnya si wheelie-nya tuh dipermudah sama kaki. Jadi kaki bisa sebagian biar nahan juga biar enggak ngejungkir ke belakang. Nih kayak gini nih. Tuh. Gitu. Ini kita coba Bang Faat nyobain ya guys. Nah, jadi Bang Faat mau nyobain ini teh. Ada logo dari. Wah. Ini gila. Thank you.
latihan langsung sini aja.